innalillahi wa innalillahi rojiun. Hari ini jam berapa nih? Informasikan ada anak yang loncat atau jatuh dari ujung jembatan Surjaya ini. So, ya, dari keterangan warga yang dari awal tahu memang ya, si anak ini kelihatannya ada semacam konflik di rumah di sama ayah ibunya lah, atau mungkin ada sesuatu yang dia ingin tidak dikabulkan, jadi kayak istilahnya ngambek lah gitu, ngambek. Itu ya kita juga nggak nyangka kalau dia bisa sampai apa masuk ke area tol jalan jembatan yang terputus itu. Jadi sih sempat orang tuanya, ibu ayahnya juga sama neneknya juga, ya warga juga sempat tadi ya berusaha cari cara jangan sampai ini anak ini lompat lah gitu. Nah, ternyata memang tadi ya dari keterangan warga yang kejadian ada di lokasi itu, intinya ya sebelum ada upaya buat ngebujuk atau tarik tuh anak supaya jalan ini, ya itu anak itu jatuh atau terjatuh. Dan jatuhnya itu kita belum tahu persis nih, apa dia preset atau emang dia sengaja ya coba apa mencoba percobaan bunuh diri lah katakanlah gitu, dia lompat sengaja atau emang terpreset. Nah, ini juga kita belum tahu persis ya. Juga tadi saya juga sempat lihat setelah si korban ada di bawah itu, ada di jalan tol, dan terlihat kondisinya ya kondisi posisinya miring, bisa miring, terus kayak tangan kirinya itu ada kelihatannya patah gitu. Terus kalau dari setelah dievakuasi tadi juga kita lihat ya artinya kondisinya selamat gitu, jadi nyawanya masih ada, memang kondisi yang bukan fisiknya lah yang mungkin berat ya. Cuma kalau darah kita lihat dari atas nggak ada bercak darah ya. Mungkin ya kepalanya sepertinya aman gitu. Cuma memang belakangan keterangan dari sempat CW ayahnya di rumah sakit, kondisinya patah tulang ya. Patah tulang, dan alhamdulillah kondisi nyawanya tertolong, dan itu insya Allah ini sih besok ada proses operasi di titik di tulangnya itu.